Paket PCB mouse starter murah mulai 1 jutaan bisa COD ke seluruh Indonesia. Halo semua, welcome to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. Saya dalam segmen kali ini di event Maret Meriah Super Murah, Rudin mau kasih ke kalian nih promo paket PCB Mouser termurah mulai harga 1 jutaan saja. Ya mau tahu seperti apa senapannya? Simak video berikut ini. Di konten sebelumnya, Rudin juga sudah pernah memberikan ke kalian promo paket PCB termurah ya Sobat Bedil, yaitu senapannya PCB Mouser OD32 Single Shoot dan PCB Mouser OD38 Dural Magazine. Nah, jadi di segmen kali ini senapannya sama ya, Mouser juga, tapi untuk variannya di sini PCB Mouser OD32 Magazine, tabungnya stainless Sobat Bediler. Nah, jadi di sini untuk senapannya ini juga rekomendasi banget nih buat kalian yang lagi cari paket senapan PCB Big Game, harganya murah meriah mulai 1 jutaan. Oke, kita bahas speknya sedikit ya Sobat Bediler di sini, jadi biar kalian nggak lupa. Yang pertama di sini untuk popornya sangat terlihat ya, finishingnya sangat rapi, glossy, untuk bahannya dari kayu mahoni. Kemudian untuk modelnya hanya satu saja, yaitu model klasik ya Sobat Bediler, warnanya kecoklatan. Lalu di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan drat pengaturan power seperti ini. Untuk cancel kokang ada di sebelah kiri, sudah ada cancel kokang karena di sini untuk model terbaru sudah ada side lever ya untuk grendelnya, jadi grendelnya bukan grendel tarik. Kalau senapan menggunakan grendel side lever pasti sudah ada cancel kokangnya. Lanjut ya Sobat Bediler, untuk chambernya di sini modelnya ini model chamber tumpuk, untuk bahannya dari dural atau dari aluminium. Lalu untuk bagian chambernya di sini varian warnanya ada warna hitam ya, yang untuk konten kali ini untuk sampelnya. Tapi kalau kalian mau order ya warna lain seperti warna merah, bisa menginfokan ke admin Armada saja. Next ya di Sobat Bediler. Nah di sini untuk mousernya di bagian chamber sebelah kanan sudah dilengkapi dengan grendel side lever seperti yang Rurin jelaskan tadi. Lalu untuk bagian senapan di chambernya juga sudah bisa menggunakan magazine. Nah di bagian chambernya di sini kita sudah pasangkan slot single shootnya ya Sobat Bediler, jadi di sini free. Next untuk bagian laras, larasnya di sini OD13 alur 12, untuk bahannya dari baja dan untuk panjangnya di sini kurang lebih 60 cm. Sudah dilengkapi juga dengan drat peredam dan sudah bisa terpasang peredam seperti ini ya. Nah ini untuk peredamnya kita pakai yang merek Basnel Deluxe Super Senyap. Next kita lanjut ke bagian cincin laras ya. Untuk cincin larasnya di sini sudah double Sobat Bediler untuk varian yang terbaru. Jadi dijamin nanti untuk senapannya ini tidak mudah recoil ya atau goyang kalau kalian pergunakan untuk hunting, karena bisa menahan getaran lebih mantep banget ya Sobat Bediler. Selain itu juga senapannya lebih kuat dan kokoh. Kemudian di bagian depan di sini ini adalah tutup untuk pengisian anginnya atau tutup kuplernya, dan untuk kuplernya di sini kebetulan sudah free, yaitu include kupler jantan mini, jadi kalian tinggal pasang ke senapannya saja tanpa menambahkan kupler lagi. Di bagian tabungnya di sini bahannya terbuat dari stainless OD32 mm, tentunya untuk bagian manometernya ada di bawah ya Sobat Bediler, nanti kalian bisa lihat manometernya ada di bawah semua. Untuk safety pemakaian seperti biasa yaitu di 2000 sampai 2300 PSI. Kalau untuk maksimal pengisiannya 2700 PSI, tapi kami menyarankan tetap mengisi senapan angin itu sesuai standarnya ya, agar senapannya lebih awet, kemudian untuk menjaga keamanan kalian saat menggunakan senapan angin. Untuk senapan PCB Mouser bisa menghasilkan FPS antara 900 sampai 1000 FPS tergantung kapasitas anginnya, pengaturan power, dan mimis yang kalian pergunakan, karena merek mimis dan berat mimis itu menentukan hasil FPS
yang kalian dapatkan ya sobat bediler. Jadi sebenarnya kalau untuk FPS itu bisa kita atur sendiri atau kita akali ya sobat bediler sesuai kebutuhan kalian saja. Nah kalau untuk jarak tembak senapan sekelas PCP Mauser klasik seperti ini, jarak tembaknya itu bisa sampai ya 100 meter itu bisa lebih ya kalau jarak tembak. Tapi kalau untuk akurasinya biasanya itu standarnya di antara 20 sampai 40 atau bahkan bisa sampai 50 meter sobat bediler. Tapi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasinya bisa bagus itu banyak sekali, terutama dari faktor SDM atau dari pengguna senapan, lalu dari support teleskop juga harus yang bagus ya sobat bediler, kemudian kualitas laras juga harus yang akurat, yang bagus juga, dan merek mimis. Tentunya untuk kapasitas angin pun juga mempengaruhi power ataupun akurasi yang dihasilkan dari senapannya. Oke, untuk harganya di sini nanti ada dua varian ya teman-teman. Yang pertama ada unit only bazar bedil, karena sekarang ini kita masih ada event Ramadan ya sobat bedil. Jadi semua senapan itu diskon di Armada Rival Indonesia dari Uklik, Gejluk dan PCP. Untuk harga unit only bazar bedil di sini dari harga Rp2.250.000 menjadi harga Rp1.700.000 saja. Murah banget ya sobat bediler, di bawah 2 juta. Dengan harga Rp1.700.000 saja, kalian sudah mendapatkan satu unit senapan PCP Mauser OD32 stainless yang cocok banget dipergunakan untuk big game. Buat babi bisa, biawak bisa, burung, tupai, dan lain-lain ya sobat bediler, karena FPS-nya tinggi, powernya besar, dan tentunya akurasinya juga bagus banget. Oke teman-teman, selain harga unit only, di sini nanti ada harga paketnya ya sobat bediler. Jadi bukan harga katalog, atau kalau harga katalog itu tanpa teleskop. Nah di sini Ruren kasih promo ke kalian itu harga paket sekalian. Jadi yang pertama untuk kelengkapan yang kalian dapatkan akan mendapatkan gratis teleskop Gamo ukuran 39x40 ya sobat bediler, seperti ini untuk packagingnya. Jadi untuk teleskop Gamo 39x40 ini sudah mempunyai lampu retikel yaitu merah, biru, hijau seperti ini ya pemasangannya. Jadi keren banget ya sobat bediler. Selain mendapatkan teleskop, kalian juga akan mendapatkan peredam Basna Deluxe yang terpasang di senapannya. Lalu ada satu buah seperti ini ya, magazin CNC akrilik. Terus ada holder, ada mimis, ada tali sandang, kemudian ada sikat laras untuk membersihkan laras kalian. Dan yang terakhir tidak lupa ada tas senapan angin seperti ini ya. Dan untuk harga paketnya di sini dari Rp3.250.000 menjadi harga Rp2.220.000 saja. Murah banget, cuma 2 jutaan sudah mendapatkan kelengkapan yang banyak pol ya sobat bediler. Selain itu juga kalian akan mendapatkan surat-surat kelengkapan sobat bediler. Kalau harga unit only bazar bedil tadi kan Rp1.700.000. Nah, itu kelengkapannya cuma surat-surat seperti ini ya. Jadi kalian akan mendapatkan SPK atau surat pengantar kepolisian, kemudian ada STKS, dan tidak lupa ada kartu garansi. Kemudian jangan lupa untuk unboxingnya ya sobat bediler. Nah selain harga unit only bazar bedil, setiap pembelian senapan walaupun nanti harganya itu harga paket, full set, dan lain-lain itu pasti akan mendapatkan surat-surat kelengkapan seperti ini ya sobat bediler. Oke, jadi di sini nanti untuk promo tambahannya Ruren akan kasih ke kalian yaitu promo tebus murah. Nah, untuk promo tebus murahnya di sini ada 3 item. Yang pertama ada pompa, kemudian ada mimis kaleng, dan ada mimis box. Yang pertama ada pompa AGH seperti ini ya. Ini pompa AGH 6000 PSI manometer besar. Kemudian untuk harga tebus murahnya di sini dari Rp1.200.000 menjadi harga Rp600.000-an saja sobat bediler, sudah mendapatkan pompa seperti ini ya. Cocok untuk kalian pergunakan semua merek PCP dan Gejluk. Oke, untuk tebus murah selanjutnya di sini ada mimis ya teman-teman. Yang pertama ada mimis Jaguar Magnum Box 800 gram. Untuk isinya ini kurang lebih 800 butir dengan berat bermimis sekitar 13 grain ya sobat bediler. Untuk harganya ini murah banget, dari Rp125.000 menjadi harga Rp65.000 saja. Nah sobat bediler, ini kalau kalian beli eceran itu biasanya sih harganya di kisaran Rp90.000-Rp99.000 ya sobat bediler. Kalau kalian tebus murah cuma nambah Rp65.000 saja.
Kemudian yang kedua di sini ada mimis kaleng impor ya tentunya. Nah, untuk mimis kaleng impor di sini dari merek Barakuda Mesh dari harga Rp210 menjadi Rp150.000. Nah, untuk mimis Barakuda Mesh impor ini berat per mimisnya sekitar 10,6 gram untuk isinya kurang lebih 400 gram ya sobat bediler. Isinya kurang lebih 400 butir. Kalau untuk berat satu kalengnya ini biasanya sih sekitar 500 gram. Oke, jadi gimana nih buat kalian yang lebih tertarik mau pengambilan unit only bazar bedil atau mau ambil paket sekalian sobat bediler, dan jangan lupa untuk tebus murahnya diklaim ya. Nah, untuk sobat bediler di seluruh Indonesia yang mungkin masih bingung ataupun mau tahu lagi kira-kira di Armada Rival Indonesia itu promonya apa aja sih, kalian jangan lupa ya mampir ke konten Armada Rival Indonesia, karena di event bulan Ramadan ini semua senapan diskon sobat bediler, dan untuk promo yang masih berlaku ini masih banyak banget. Salah satunya kalian bisa cek konten bazar bedil senapan PCP mulai harga 800 ribuan. Kemudian untuk bazar bedil uklik itu ada dua konten ya, part 1 dan part 2. Untuk part 1 harga dari 300 ribuan, kalau untuk part 2 ini khusus senapan uklik medium game harganya mulai 700 ribuan, itu sudah lisensi Jepang. Tentunya sudah mendapatkan garansi ya untuk semua senapan yang dijual di Armada Rival Indonesia. Nah, sobat bediler, buat kalian mungkin yang masih ragu-ragu order di Armada Rival Indonesia, jangan khawatir ya, karena order di Armada itu pasti akan mendapatkan senapan dengan kualitas terbaik. Yang pertama, kalian akan mendapatkan video tes akurasi, kemudian ada video pengecekan senapan dan video proses packing. Selain itu juga akan mendapatkan gratis packing kayu. Untuk anggaran packing kayunya itu biasanya antara 60 sampai 100 ribuan. Ini kita kasih gratis buat kalian. Tidak lupa juga akan mendapatkan garansi servis dan retur. Kalian bisa cek ya untuk tata cara klaimnya seperti apa, ada di panduan kartu garansi Armada Rival Indonesia seperti ini ya. Nah, jadi untuk kartu garansinya ini gratis servis selama 3 tahun dan gratis garansi retur berlaku selama 3 kali 24 jam yang bisa kalian klaim hanya dengan mengirimkan video proses unboxing atau membuka paket untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian. Tanpa video tersebut, kita pastikan garansi servis dan returnya hangus. Dan jangan lupa kirimnya hanya ke nomor WA Armada Rival Indonesia. Untuk cara order di Armada Rival Indonesia, jangan lupa menghubungi nomor WA admin Armada Rival Indonesia di 0811-3052-5888. Untuk nomor rekeningnya jangan lupa cuma satu ya, atas nama CV Busan Air Rival, ada BRI, BNI, dan BCA. Kemudian buat kalian yang mau ordernya COD bisa banget ya, COD tanpa DP di Armada Rival Indonesia, pengiriman ke seluruh Indonesia. Untuk syarat dan ketentuannya yang mau tahu bisa menghubungi admin kami dulu. Lalu yang kalian tunggu-tunggu, gimana sih caranya order senapan dengan sistem kredit? Nah, kalian langsung aja pengajuan di aplikasi GoPayLater atau Kredivo. Nanti kalau kalian sudah ACC, mendapatkan limit kredit aktif, bisa langsung check out senapan di Tokopedia Armada Rival Indonesia. Metode cicilannya bisa 12 sampai 24 kali cicilan DP 0 rupiah. Untuk marketplace-nya, selain Tokopedia, kita juga menyediakan Shopee dan Blibli. Untuk link ordernya harus request dulu ke admin Armada Rival Indonesia, karena untuk produknya di marketplace itu tidak lengkap ya sobat bediler. Kalau kalian mau cek katalog lengkapnya bisa mengunjungi website kami di www.armadarivalindonesia.com. Untuk sosial media dari Armada Rival Indonesia juga jangan lupa di follow ya teman-teman. Ada Facebook, Instagram, dan ada TikTok juga. Yang terakhir ini ada saluran komunitas WhatsApp dari Armada Rival Indonesia. Kalian langsung join aja, karena di sana nanti akan banyak sekali info-info menarik dari Armada Rival Indonesia. Mungkin ada info mengenai giveaway dan lain-lain ya sobat bediler. Kami mengimbau dari Armada Rival Indonesia buat sobat bediler di seluruh Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati, karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan CV Busan Air Rival atau Armada, tetapi dari nomor rekening, nomor WA, marketplace, sosmed, dan lain-lain, bukan yang kita infokan di YouTube ini. Jadi harus selalu waspada dan berhati-hati. Buat kalian yang mau cek
untuk link dari nomor WA ataupun link sosmed dan marketplace, langsung aja kalian klik deskripsi box di bawah ini ya sobat bediler. Dan yang terakhir di sini, mungkin kalau kalian ada kritik, saran, ide konten atau masukan dan lain-lain, bisa langsung aja tinggalkan komentar kalian di bawah sini. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye bye.